Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang latihan. Soalan yang pertama, soalan ini selesaikan masalah yang berikut. Soalannya, Jamik membeli satu set meja makan yang berharga RM8,800. Dia membayar sebanyak RM4,000 secara tunai. RM4,000 secara tunai. Selebihnya menggunakan kad kredit. Namun dia terlupa untuk membuat bayaran balik. Maknanya dia tak bayar. Jika pengeluar kad kredit mengenakan charge lewat, charge bayaran lewat adalah sebanyak 100% dan charge kewangan iaitu faedah 18% setahun ke atas baki belum jelas untuk 20 hari, hitung jumlah baki tunggakan kad kreditnya pada bulan seterusnya. Jadi kita nak kira yang pertama, harga set meja makan adalah RM8,800. Dia dah bayar RM4,000. So kita kena tolak. Kita tolak dulu. Selebihnya baru dia bayar kad kredit kan. So, jadi kita akan tolak. So baki yang belum dijelaskan RM8,800 tolak dengan RM4,000. Okay, so nilainya adalah RM4,800. Okay, so kita akan kira faedah. Faedahnya ada berapa? Faedah adalah 18%. 18 per 100 darab. Dia kata kat sini, tengok balik 18% setahun ke atas baki belum jelas untuk 20 hari. Jadi kita akan ambil 20 per 365 darab RM4,800. Baki yang belum dijelaskan. Jadi nilai dia adalah RM47.34. Untuk charge lewat bayar pula. Charge lewat 1%. 1%, 1 per 100 daripada daripada nilai yang dia perlu bayar RM4,800 tambah dengan faedah. Nilai 1% tu charge lewat tu adalah kira daripada baki yang kena bayar bersama dengan faedah. Jangan darab dengan RM4,800 sahaja. So nilai dia adalah RM48.87. Jadi kita nak tahu berapa baki yang tertunggak. Baki yang tertunggak ataupun baki tunggakan pada bulan seterusnya. Bersamaan, saya tak nak tulis RM lah, RM4,000. Saya nak tanya kenapa kena darab dengan 100. Mana darab 100? Per dengan 100. Formula interest I sama dengan PRT. Principal, awak tahulah principal tu nilai dia kan. Ini principal. Ini adalah rate. R, ini adalah T. Kenapa kena 100? Sebab dia adalah 18%. 18%. Bila kita nak kira, awak letak nilai dalam kalkulator, awak kena letak 18 per 100. Awak tak boleh masukkan nilai ni 18 saja. Sebab dia peratus. Nak darab PRTP dekat depan, dekat belakang tu tak ada masalah. Ini formula dia. So tadi sambung balik.
So nilai dia tambah 47.34 tambah dengan 48.87 sen. Nilai akhirnya adalah 489581 sen. Ini jawapan akhir. Okay. Ataupun kalau awak tak nak letak dalam pecahan, awak nak tukar kepada perpuluhan. Okay, kadar faedah tu nilai dia akan jadi ini. Nilai dia sama dengan 0.18. Okay, 0.18. Kalau tak nak tulis dalam 18:1, boleh tulis 0.18. Sama je. Yang yang penting nilai dia adalah bersamaan dengan 18%. Okay, soalan nombor 2. Najah melancong ke Itali pada bulan November 2019. Sepanjang berada di sana, dia berbelanja dengan menggunakan kad kredit. Setibanya di Malaysia, dia menghitung jumlah perbelanjaannya adalah ini adalah nilai mata wang Itali, 1,850. Okay, dia hanya membuat bayaran minimum sebanyak 5% sahaja daripada jumlah. Dan tarikh penyata ialah 18 hari dari tempoh tamat tempoh tanpa faedah. Maknanya dia bayar 5% tu. Apa dia? Dia terbuka juga. Ha? Dia terbuka. Ah, okey. Okey, saya sambung eh. Okay, maknanya dia 18 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah, maknanya dia bayar sebelum faedah berjalan. Okey. Pengeluar kad kredit mengenakan caj kewangan sebanyak 15% setahun. Hitung baki tunggakan pada penyata bulan Disember, andaikan Najihah tidak menggunakan kad kredit pada bulan Disember. Maknanya bulan November dia guna, Disember tu dia tak guna lagi. So kita nak tengok penyata baki dia berapa. So kita akan kira yang pertama, sebab duit dia ni menggunakan nilai duit dari Itali. Jadi kita akan tukar duit kepada RM. Okay, dia dah ada nilai dekat sini. Okay, so kita akan darab dengan RM4.75. So jumlah perbelanjaannya adalah RM1,350 darab 4.75, nilainya adalah RM6,412.50. Okay. Bayaran minimum. Okey, dia dah bayar bayaran minimum sebanyak 5%. Jadi 5/100 daripada 6,4125 sen. So nilainya adalah 320.63 sen. Okay. Jadi baki yang dia belum bayar, kita akan tolaklah yang dia dah bayar bayaran minimum tu. So baki 6,412.50 sen tolak 320.63. So kita akan dapat bakinya, dia perlu bayar adalah RM6,091.87. Okay, dia ada kenakan faedah. Okay, faedah. So faedahnya adalah berapa tadi? Faedah dia 15%. Okay, so 15% maknanya 15/100 darab dengan 18/365 darab 6,091.87. So nilai faedah yang dia perlu bayar adalah RM45.06. Jadi baki kad kredit yang okey, baki pada penyata Disember
A bersamaan 6 mana tadi? Okey, 6091.87 tambah A tambah dengan faedah RM45.06. So jumlahnya adalah RM6,136.93. Kalau dia kata dia ada bayaran, buat bayaran minimum, kita kena tolak. Jadi nilai dia perlu bayar mula-mula adalah RM6,091.87. Dan bila kita nak tengok dalam penyata, kita memang akan dikenakan charge kewangan, itu charge faedah perkhidmatan, okay, menggunakan kad kredit. Jadi nilai dia kita kena tambah dengan faedah. Dapatlah bagi pada penyata adalah RM6,136.93. Okay, faham kan? Kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalannya, Idayu membuat pinjaman peribadi di sebuah bank sebanyak RM85,000 dengan kadar faedah sama rata flat rate 7% setahun. Hitung ansuran bulanan. Okey, yang perlu dibayar oleh Idayu jika dia membuat pinjaman selama 5 tahun. Okey. Cara dia, kita boleh kira I sama dengan PRT tambah dengan nilai pinjaman. Okay, principal dia, kita akan dapatlah jumlah dia. Ataupun kita boleh ambil terus formula A sama dengan P tambah PRT. Kira terus. Ataupun nak kira faedah dulu, lepas tu dah dapat nilai faedah, nak tambah, dapat jawapan tu pun boleh. Ataupun kita guna terus formula ni, kita ambil. So A tu bermakna jumlah pinjaman semua sekali termasuk faedah. Okay. So A sama dengan RM85,000 tambah dengan RM85,000 darab PR. Okay. Interest tadi 7% kan? Okay. 7/100 ataupun 0.07 darab dengan 5. Okay, tempoh pinjaman 5 tahun. Okay, sama dengan tambah semua sekali akan dapat RM114,750. Okay, so bila kita nak buat kira ansuran bulanan, kita akan bahagi dengan berapa banyak nilai tempoh yang dia perlu bayar. So 5 tahun bersamaan 60 bulan. So kita akan bagi 60 bulan. Okay, sebab ansuran bulanan kita nak nilai sebulan. Jadi bayaran bulanan ataupun ansuran bulanan RM114,750 bahagi 60, ia akan dapat RM1,912.50. Okey, soalan nombor 2. Liji membuat pinjaman kereta sebanyak RM128,000 dari bank Lili yang memberikan kadar faedah sama rata 5.5% setahun. Hitung ansuran bulanan Liji jika dia membuat pinjaman selama A 5 tahun, B 7 tahun, C 9 tahun. Kita akan guna cara yang sama untuk semua. Tapi bezanya adalah tahun. Okey, kita nak nilai ansuran bulanan. So kita akan guna cara yang sama dekat soalan nombor 1. Okey, kita akan kira A sama dengan jumlah tadi RM128,000 tambah dengan RM128,000 darab 5.5% darab dengan 5. Okay, sama dengan 163,200. Okay, 5 tahun tadi 60 bulan kan? So kita akan bagi. So ansuran bulanan, okay, ansuran bulanan, saya short form eh. AB tu ansuran bulanan. Okey, 163,200 bahagi 60 sama dengan 2,720. Okey,
So kalau 7 tahun pula sama juga A sama dengan 128,000 tambah 128,000 darab dengan 5.5 per 100 darab dengan 7. Okey. Dia nampak sama tapi kita akan dapat nilai yang berbeza sebab ini darab 5, yang bawah ni darab 7. Okey, kita akan dapat totalnya adalah 177,280. Okey, 7 tahun bersamaan 84 bulan. Jadi kita akan kira ansuran bulanan 177,280 bahagi 84 bulan, nilainya kita akan dapat 211,040. Okey. 9 tahun pula. Okey. 128,000 tambah 128,000 darab 5.5 per 100 darab dengan 9. Okey, total 191,360. Okay. Ansuran bulanan 191,360 bahagi 9 tahun bersamaan 108 bulan. Okey, bagi dengan 108, banyak akan dapat 1771.85. Okey. Dekat sini kalau awak tengok, okey, kita bandingkan, okay, saya kecilkan, saya nak tengok awak nampak semua. Okey. Kita tengok dekat sini, kita bandingkan rate kadar interest yang sama, kadar faedah yang sama, nilai jumlah pinjaman yang sama kecuali tempoh yang kita pinjam berbeza. So kalau tengok dekat sini, bila 5 tahun, okay, ansuran bulanan yang perlu bayar adalah RM2,720. 7 tahun RM2,110.48. Kalau 9 tahun RM1,771.85. Bermakna dekat sini, kalau lagi panjang tempoh pinjaman, nilai ansuran bulanan lebih kecil. Okay, sebab kita pinjam untuk tempoh masa yang lama. Kalau kita pinjam duit untuk tempoh masa yang singkat, ansuran bulanan akan tinggi. Okay. Soalan seterusnya, okay, lengkapkan jadual di bawah. Okay, jadual di bawah ni ada confuse sedikit. Okey. Dia nak kita kira faedah atas baki. Okey, jumlah pinjaman yang diberi di sini adalah 500,000. Kadar faedah tahunan adalah 4.2%. Dan ansuran bulanan setiap bulan yang dibayar adalah RM3,000. Okey. Ingat eh, kadar faedah atas baki, faedah ni kita akan kira faedah tu akan berubah setiap bulan. Okey. Jadi kita akan kira ikut bulan. Sebab dia bagi kat sini bulan pertama. Okey, bulan pertama jumlah untuk dapatkan faedah atas baki, faedah dia I sama dengan PRT. Jadi 500,000 tadi. Okey, 500,000 nampak tak? Okey. Darab dengan di bawah saya tak muat. Berapa peratus tadi? 4.2. So 4.2 per 100 ataupun nilai dia 0.042. Okay, 4.2 ni 100 sama dengan 4 per 100 sama dengan 0.042. Nilai yang sama. Okay, darab dengan 1/12. Kenapa kena darab 1/12? Sebab kita nak kira bulan pertama. Okay, sebab nilai 4.2% ni adalah nilai tahunan. So untuk tempoh 12 bulan. Jadi kita kena bagi 1/12. So jumlah dia di sini sekejap. Oh tak payah. Jumlah tak payah kat bawah. Jumlah sebelah kanan. Okay, nombor 2 tu jumlah dia 1,750. Okay, itu jumlah dia. Okay, bayaran pokok. Bayaran pokok maknanya nilai yang kita bayar bulanan kita tolak dengan nilai faedah. Okay, nilai RM3,000 bulanan. Okay, sekejap.
Dah hilang semua. Saya bilang balik, saya tulis kat sini je lah. 1750 AI ni 3000 tolak dengan faedah. So bayaran pupuk maknanya bayaran yang sebenarnya kita bayar untuk tolak pinjaman kita, nilainya sebenarnya adalah 1250. Okey, jadi baki pinjaman pupuk. Okey, ini baki pinjaman pupuk. Maknanya kalau 1250, nilai ini adalah nilai yang kita bayar untuk kita tolak pinjaman. So kita kena tolak 1250. 500,000 tadi tolak dengan 1250, nilainya 498,750. Kalau dia sebut baki pinjaman sahaja, kita tak kira lah, kita akan tolak dengan 3,000 tadi. Okay, sebab yang ni dia tanya baki pinjaman pokok. Jadi bulan seterusnya, jumlah faedah atas baki tadi, kita akan ambil nilai baki pinjaman pokok tadi. So nilai dia 498,750 darab dengan 0.042 darab 1/12. Ataupun kalau awak nak permudahkan, awak boleh tulis macam ni pun boleh. Per 12, sama je lah maksud dia, darab dengan 1/12. Nilainya akan dapat 1,745,63 sen. So bayaran pupuk 3,000 tolak 1,745,63, nilainya 1,254,37 sen. Okay, jadi baki pinjaman pupuk daripada baki atas tadi 498,750 tolak 1,254,37, baki akan dapat 497,495,63 sen. Okay, untuk bulan ketiga pun sama, bulan keempat pun sama. Okay, saya nak buat sampai bulan ketiga ni. Okay, so bulan ketiga 497,495,63 darab dengan 0.042 bahagi 12. Okay, nilai faedah terbaki akan dapat 1,741,23. Okay, bayaran pokok 3,000 ansuran bulanan tolak dengan faedah ni 1,741,23. Awak akan dapat 1,258,77 sen. Jadi untuk baki pinjaman pokok, kita akan ambil baki dari sini 497,495,63 tolak 1,258,77. Jumlahnya akan dapat 496,236,86. Okey. Untuk bulan ke 4, ke 5 dan ke 6, cara yang sama dengan step bulan 1, bulan 2, bulan 3. Okey, baki tu kita akan ambil yang hujung yang dekat sini. So kalau untuk buat yang bulan 4, kita akan baki daripada sini. Okey, so saya tak nak tunjuk yang ini. Awak boleh teruskan yang ni, awak boleh selesaikan. Saya tengok soalan yang bawah ni. Berdasarkan jadual pengiraan faedah atas baki ini, didapati bahawa apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada pengiraan yang kita buat. Kalau tengok daripada permulaan, ini adalah nilai faedah. Nilai faedah dia semakin bertambah bulan tu, dia semakin berkurang. Ini asalnya 1750, lepas tu dia kurang 1745. Itu bulan kedua. Bulan ketiga pun makin kurang. Okay, kenapa semakin berkurang faedah tu? Faedah kenapa makin kurang? Sebab setiap bulan dia buat bayaran. Okay, dan bila kita tolak, setiap bulan kita buat bayaran, jumlah pinjaman pun akan berkurang. Jadi kelebihan bagi faedah atas baki adalah jika kita bayar ansuran bulanan setiap bulan tanpa miss, maksudnya sentiasa bayar. So faedah yang akan dikenakan atas baki akan, nilai dia akan berkurang. Itu kelebihan dia lah. Tetapi
disebabkan oleh dia tidak dia bukannya faedah sama rata, sebab dia tak sama rata, okay, bukan flat rate. Jadi setiap tahun dia boleh berubah-ubah kadar faedah. Mungkin tahun ni rendah, tahun depan dia tinggi. Okay, dia, jadi itu jelah dia, itu antara dia punya kelebihan dia, nilai faedah tu semakin berkurang. Okay, tapi kadar faedah dia akan berubah-ubah. Tapi dengan syarat dia akan berkurang bila awak bayar setiap bulan. Kalau awak ni kejap-kejap bayar, kejap-kejap tak bayar, katakanlah 3 bulan tak bayar, nanti bulan keempat baru bayar, nilai interest tu akan naik. Okay, sebab dia baki tambah dengan faedah atas baki untuk pengiraan bulan seterusnya. Okay. Pasal tulis tadi, jumlah faedah yang dikenakan pada bulan berikutnya semakin berkurang. Kerana jumlah baki pinjaman semakin berkurang. Jumlah faedah yang dikenakan akan berkurang kerana jumlah baki pinjamannya semakin berkurang. Okay, soalan yang terakhir. Maklumat di bawah menunjukkan pakej pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh dua buah bank. Jika anda ingin membuat pinjaman peribadi sebanyak RM150,000, bank manakah yang akan anda pilih? Berikan alasan anda. Okay, dengan dia nyatakan kat sini, kadar faedah bagi kedua-dua bank mengenakan kadar faedah sama rata. Okay, flat rate. Jadi kita tengok bank A, dia bagi pinjaman lebih RM100,000. Okay, pinjam lebih daripada RM1,000. Dia nak pinjam RM150,000 kan? Okay, so pinjaman dia lebih daripada RM1,000, dia akan dikenakan kaedah faedah 7% setahun selama tempoh 6 tahun. Kalau pinjaman RM1,000 dan ke bawah, kaedah faedahnya akan dikenakan adalah 7.5%. Untuk bank B pula, pinjaman yang melebihi RM100,000 akan dikenakan faedah 6% setahun, tempohnya adalah 8 tahun tempoh pinjaman. Kalau dia nak pinjam RM100,000 dan ke bawah, kadar faedah yang dikenakan adalah 6.2%. Okay, jadi kita nak pilih yang mana, kita kena kira satu-satulah. So kita kira dulu bank A. Okay, untuk bank A, jumlah pinjaman yang kita akan kena bayar berserta dengan interest, faedahnya adalah RM150,000. Darab dengan, tambah RM150,000 darab faedah tadi 7% darab dengan tempohnya 6 tahun. Dinilai je adalah RM213,000. Okay. Kalau kita nak kira faedah sahaja, okay, nilai faedah sahaja. So nilai faedah I sahaja, RM213,000 ni kita tolaklah dengan RM150,000. So dapat nilai faedah dia, nilai faedah dia adalah RM63,000. Banyak tu, RM63,000. Okay, so kita nak tengok ansuran bulanan. Okay, ansuran bulanan RM213,000 bahagi dengan tempoh tadi 6 tahun. 6 tahun bersamaan 72 bulan. 72 bulan, so bagi 72, 2958.33. Okay, untuk bank A. Untuk bank B, jumlah pinjaman RM150,000 tambah dengan faedahnya, interest yang dikenakan adalah 6% selama 8 tahun. Jadi jumlah pinjaman yang didapat adalah 200
20 sebab so, pinjaman dapat pinjaman yang dikenakan adalah 222,000. So interest faedah 222,000 tolak dengan 150,000. Eh, faedah sahaja adalah 72,000. Okay. Untuk bayaran ansuran bulanan 222,000 bahagi dengan 8 tahun bersamaan 96 bulan bagi 96 nilainya 231,250. Jadi kalau kita tengok nilai dekat sini, kita ada bank A, bank B. Bank A kalau ansuran dia 2958. Untuk bank B ansurannya adalah 231,250. Jadi bank mana yang kita nak pilih? Kalau kita nak pilih, sebenarnya kita akan pilih bank kedua-dua. Dia sebenarnya dua-dua pun boleh pilih. Dia bergantung kepada sebab yang awak nak beri. Okay. Kalau awak pilih bank A, okay, kita pilih bank A. Kalau kita pilih bank A, kita tengok nilai faedah. Nilai ansuran bulanan bank B lebih rendah. Tapi kalau faedah, interest, interest sahaja. Yang bank A, interest dia kenakan RM63,000. Kalau dekat bank B, interest sahaja RM72,000. Okay, kalau kita tengok pada faedah yang dia kenakan, kita akan pilih bank A. Sebab faedah bank A lebih rendah daripada bank B. Kalau kita pilih bank B, kita pilih sebab dia punya bayaran ansuran bulanan rendah. Okay, jadi jawapan dia boleh sama, kedua-dua bank kita boleh pilih bergantung kepada apa yang kita nak. Jadi sebab dia kata awak pilih dan awak nyatakan sebab, dan awak nyatakan sebab yang macam tadilah. So kalau kita pilih bank A kerana jumlah faedah lebih rendah berbanding bank B. Okay, kalau bank B yang kita pilih, kita pilih bank B, kita akan pilih sebab bayaran ansuran, kerana bayaran ansuran bulanan lebih rendah daripada bank A. So sebenarnya jawapan boleh jadi bank A, boleh jadi bank B. Tapi sebab tu kena betul lah. Kalau pilih bank A tu kita tengok pada faedah. Kalau kita pilih bank B, kita sebenarnya tengok kepada ansuran bulanan. Biasanya orang tak tengok sangat. Kalau kita buat pinjaman nak beli kereta atau beli kereta lah, orang tak tengok sebenarnya yang faedah tu, tak nampak. Siapa nampak bayaran bulanan berapa. Orang nak bayaran bulanan rendah. Tapi sebenarnya ikatnya macam tu lah. Bayaran bulanan rendah, faedah yang dikenakan sebenarnya tinggi. Sebab kalau kita tengok tahun 8 kan, tadi saya cakap kalau tahun kita pinjam tu makin lama, sebenarnya bayaran ansuran bulanan kita akan lebih rendah. Tapi sebenarnya faedah yang kita bayar pada bank adalah tinggi. Okay. Ada soalan nak tanya? Faham ke?